okay, hari ni aku dekat Tasik Shah Alam. Aku nak morning walk je lah macam biasa. Aku expect ramai orang tu hari ni, tapi rupanya tak ramai orang. Mungkin sebab ramai orang balik kampung kot. Sebab walaupun Chinese New Year, orang balik beraya kan. So basically memang lagi tenang daripada kebiasaan lah. Kalau selalu pun macam penuh ramai orang kan. Parking pun macam kadang macam nak dapat parking tu susah juga kan. Tapi bila tak ada orang macam ni, senang gila lah parking. Tak payah aku pening kepala cari parking tadi. Aku memang tak lari sebab aku tak suka lari. Gemuk kan, berat. So aku lebih prefer untuk berjalan. Sebab aku berjalan pun dah keluar peluh juga sebenarnya. Aku rasa satu round je kot. Lepas tu tengoklah lagi macam mana. Okay, aku dah selesai morning walk. Satu round je lah tadi. Sebab macam dah macam mendung. Aku macam risau takut hujan. Kalau aku lari jauh sangat, lari pula dah. Kalau aku jalan jauh sangat, aku takut nanti kalau aku dah sampai dekat area sebelah-sebelah belakang masjid sana, lepas tu hujan, aku nak lari balik ke kereta, mungkin aku akan pengsan kat situ. So aku decide macam tak apalah, cukup lah. Satu round je lah. So next, oh next aku nak sembelih Kelly Azman. So dia belanja lunch. Jom kita sembelih Kelly. Kita tunggu sekejap, aku message Kelly. So dia datang, dia suruh belanja lunch. So sementara tunggu Kelly sampai, kita minum dulu Milo. Aku tak tahu sedap ke tak ni. Lama aku tak beli Milo kotak. Okay, so hari ni kita lunch. King belanja. Thank you King. Ni bukan Joker eh, ni King. Hello. Rambut baru. Biru ke? Hijau? Butuh warna. Thank you King. Bye King. Sekarang kita basuh kereta pula sebab kereta dah comot gila dah. Hai korang, okay, sekarang dah malam. Aku tadi sebenarnya lepas cuci kereta tadi, plan asalnya aku nak pergi ni tau, beli barang dapur. Lepas tu bila aku dah masuk dekat area Aeon tu, aku tengok banyak gila kereta. Aku dah masuk parking kat bawah tu. Memang susah sikit parking sebab ramai orang. So aku pun decide macam aku balik je lah. Lepas tu lagi satu sebenarnya, kan semalam, kalau yang video semalam kan aku cakap aku berlepas dinner tu kan, sebenarnya aku makan sup gearbox tau. Aku makan sup gearbox, lepas tu aku makan nasi putih, lepas tu telur dadar dengan sate 6 cucuk tau. Aku makan seorang. Lepas tu tadi kan aku lunch tadi, makanan yang paling sedap di dunia, iaitu makanan yang orang belanja. Kelly belanja makan tadi, kan aku ambil ikan keli goreng. Lepas tu aku ambil apa lagi tadi, telur sweet sour. Lepas tu aku ambil terung balado. Lepas tu Kelly pula dia order sate. Lepas tu dia makan tak habis. So aku makan lah 3 cucuk. Aku rasa macam banyak gila lah aku makan hari ni, sampai aku rasa macam serba salah. Aku takut nanti dah tinggi naik ke apa ke, dah jadi penyakit lain pula, dah tak pasal-pasal kan. So aku decide untuk hari ni aku tak nak dinner. Aku nak skip dinner. Aku berjanji kepada diri sendiri untuk tak dinner malam ni. So kalau aku lapar ke apa ke, aku akan minum air je lah. Tapi sebenarnya sekarang aku lapar je. Tapi tak apalah, aku takut lah, takut benda-benda lain, takut menjurus ke arah penyakit-penyakit yang lebih menakutkan kan. So aku macam tak apalah, esok je lah aku makan, esok aku breakfast. Kalau aku lapar aku buat Milo. Tapi aku rasa tu je lah kot untuk vlog hari ni. Aku pun tak ada aktiviti apa sangat pagi tadi, itu je lah. Esok kita ada plan lagi, esok aku off juga sebenarnya. So tengoklah kalau ada apa-apa aktiviti nanti aku buat vlog. Tapi nak edit tu sebenarnya malas sebenarnya. Okay korang, thank you so much yang menonton pada awal tadi sampai habis. Kalau jangan lupa tengok dua video kat sebelah ni, jangan lupa subscribe. Kalau korang suka video ni korang like. Tapi kalau korang tak suka, korang tak payah like, tak apa. Tapi kalau korang rajin korang like lah. So nanti kita jumpa lagi dalam next video. Bye. Assalamualaikum.